minimal harapan aku sih top atas lah, top 1, 2, 3. Dan kita ya mau gak mau harus juara. Kita harus buktiin kalau kita itu ya bukan tim biasa aja aslinya. Tunggu aja kami di MPS 6, kami bakal tunjukin kalau kami juga bisa bersaing dengan tim-tim yang lain. Once again, always fast! Jadi kalau menurut saya yang mereka kurang itu mungkin mereka terlambat nyusahin meta. Soalnya rata-rata tim lain udah pakai hyper carry, mereka masih pakai meta yang lama. Gua rasa masih kayak kurang gitu. Hal kecil gitu kita masih kurang disiplin. Apa yang kita ada sekarang, kita harus usaha semaksimal mungkin. Pokoknya try hard lah. Sampai belum kita keluar dari sini, kita harus try hard. Persiapan jauh lebih matang lah yang season buat season 6 ini. Contohnya aja kita scrim sekarang sehari bisa 3 kali ya kan. Pasti gue nyiapin satu strat atau gerakan buat patahin pergerakan mereka. Ya tunggu aja, pasti roda berputar. Kita nggak bakal di situ-situ terus. Yang bakal gua tunjukin sih ya pasti tunggu aja kita di playoff. Once again, always fast!